Ketika takut miskin, setiap manusia pasti ada rasa takutnya. Contohnya, takut miskin. Ketika punya harta, banyak orang yang tidak mau infak sedekah ketika hartanya tambah banyak. Takut kalau hartanya berkurang dan jadi miskin lagi. Padahal sedekah atau infak tidak bikin orang jadi miskin. Contoh takut berikutnya, takut mendengar kabar-kabar yang menyeramkan sehingga menimbulkan ketakutan yang berlebihan, lalu menyebarkan atau share ke teman-teman atau keluarga di grup-grup media sosial. Padahal kabar tersebut belum tentu pasti kebenarannya, tapi sudah ketakutan duluan. Karena percaya begitu saja tanpa mau memeriksa atau bertanya kepada ahlinya, tanpa menggunakan keimanan, tanpa akal sehat dan logika. Lalu bagaimana jawaban atau mengatasi hal ketakutan tersebut? Jawabannya ialah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka berpegang teguh pada perkataan itu atau istiqomah, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Ahqaf ayat 13.